Gatel lagi mataku gatel. Aduh, mataku gatel tapi aku harus menghindar. Mataku gatel tapi aku... Buat kamu yang ingin top up game Pocket and kami atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 21 ya, Pocket Incoming. Dan ini adalah tips lagi ya. Tips lagi untuk event Christmas ya. Tips lagi untuk event Christmas. Oke, ini jadi... nah, ini ya, ada snowpack. Snowpack. Snowpack ini kalian bisa dapetin banyak hal ya. Bisa dapetin banyak hal. Langsung kita coba ya, kita beli cuk. Kita beli... kita beli semuanya. Nice, oke, okay, udah habis ya, udah habis aku beli semuanya, cok. Kita lihat, snowpack ini jangan di sell dulu ya, nanti sampai hari kelima, apa keberapa itu nggak tahu. Oke, okay, ini kita lihat ya, ini bisa dapat apa aja gitu dari sini. Ini open random get various item kan, jadi bisa dapat ngacak. Oke, okay, dapat golden key 3, nice banget. Dapat golden key 3. Dapat ini ya untuk friendship, breakthrough, sama yang penting dapat ini men, snow ya. Jadi ini biar event Christmas kita bisa maksimal gitu. Bisa maksimal ya. Ini kita buka lagi dua, set. Kita dapat berapa lagi? Dapat 8 snow lagi men, 8 snow, 8 kita punya 16 ya. Dan dapat golden key 4, nice banget. Terus ini juga kita open lagi men, kita open lagi yang biasa. Ini dapat snownya 4, berarti dapat 4. Dapat 8 sama 16 ya. Dan ini dapat golden key-nya 2. Oke, okay, nice, nggak apa-apa sih ya. Ini open to randomly get universal shard. Oke, okay, ini dapat oh yang common, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, kita dapat yang common. Oke, okay, kita punya 20 snow, man. Kita punya 20 snow. Oke, okay, ini apa nih? Banyak banget. Privilege coin. Oh, privilege coin-ku masih ada ya. Ini kita combine. Masih 132, berarti masih kurang berapa, cuk? 32 berarti masih kurang 28 ya, masih kurang 28 lagi. Masih kurang 28 lagi. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya Pikachu, kalian klik Pikachu-nya langsung kalian fast upgrade aja. Set karena punya 20 kan. Langsung dapat banyak banget nih. Dapat banyak banget ya. Dapat banyak banget dan level reward-nya kita dapat avatar. Nice banget, nice banget. Dapat golden key 5 lagi, dapat golden key 5 lagi. Ya, aku sekarang udah level 3 ya, udah level 3. Ini hari pertama, men. Hari pertama aku udah level 3. Ini masih ada 7 level lagi ya sampai level 10. Ini yang terakhir ini ya, level 10. Tapi karena selalu nambah terus ya, ini udah 250, nanti terus 500. Jadi saranku ya, snow itu kalian mending harus beli. Jadi ini wajib dibeli ya snowpack. Sekarang coba kalau kita hitung ya. Coba kalau kita hitung. Coba kalau kita hitung. Oke, okay, oke okay ya. Oke, kita hitung ini ya. Yang pertama ini 188 kali 2. Oke, 376 men. 376 ya. 376 diamond. Ditambah lagi 88. Kali 2 ya. 88 nya kali 2. Ditambah 88, 466. Ditambah 88 lagi, 552. Ditambah 8 kali 2, 16. Tambah 16. Jadi sehari kalian butuh 568 diamond ya. 568 diamond. Ini dikali 10. Dikali 10. Kalau misal jadi selama 10 hari kalian harus menghabiskan 5.680 diamond ya. 5.860 diamond. 5.680 diamond. Tapi yang kalian dapatkan itu tadi ya, yang bakalan bisa kalian dapetin itu tadi, cuk. Bisa dapat snow, bisa dapat apa dan lain-lain. Pokoknya nanti kalian bisa sampai 10. Kalau kalian rasa nanti udah nyampe 10 gitu, udah nyampe 10, kalian stop aja nggak apa-apa sih. Kalian stop aja nggak apa-apa gitu. Tapi karena aku udah nanggung ya, aku udah nanggung buat eksperimen dan ternyata emang worth ya, itu worth sih menurutku, worth ya kalau menurutku. Walaupun F2P juga worth karena dapat golden key ya. Jadi worth banget sih menurutku, worth banget. Oke, kita lihat lagi coba snowpack-nya udah. Udah ya, udah nggak ada. Berarti 5.680. Nah, terus kalau nggak salah ada spend diamond ya. Kita lihat spend diamond. Spend diamond mana? Nah, ini ya. Diamond spending rebate. Nah, kalau kalian ngabisin sampai 5.000 nanti, tapi cuma 3 hari ya ini. Eventnya ini cuma 3 hari, men. Paling nggak aku sekarang hari ini aku udah ngabisin 788 diamond gitu.
788 diamond. Oke. Terus ini juga dapat extra reward ini untuk rune. Oh iya, untuk rune ya. Oke, jadi ada spending juga. Jadi terserah kalian sih, kalian bakalan ngambil itu atau enggak. Kalau aku sih jelas aku ambil, men. Kalau aku ya, kalau aku jelas aku ambil. Oke, kita lihat ya, kita bisa sampai 1,2 atau enggak. Effort value masih aku tahan ya, effort value-nya masih aku tahan. Ini Pokemon-nya udah bisa aku upgrade lagi kah? Oh, bisa, men, bisa. Bahkan bisa dua kali ya. Aku upgrade Diancie sama sama si Kyogre ya. Oke, ini kita naikin semua. Ini juga kita naikin semua. Oke, udah ya, udah semua, udah aku naikin semua. Dan masih belum ya, tapi masih belum bisa, cuy. Masih belum bisa 1,2 ya, masih 191955. Oke, upgrade skill udah kelar. Oke. Dan kalau yang untuk yang ini aku nggak tahu ya. Untuk yang Snow Dodgeball. Snow Dodgeball ini aku juga masih belum tahu nih. Ini worth atau enggak untuk beli lagi gitu, untuk beli lagi. Karena ini rewardnya aku masih belum jelas nih yang point reward ini. Point reward ini harian atau enggak gitu. Soalnya ini ada today total point ya, ada today total point. Kayaknya sih harian ya. Jadi kalau misal kita sampai sini, sampai 1600 itu butuh berapa aku nggak tahu ya. Butuh berapa diamond gitu aku nggak tahu. Kita coba mainin ya, kita coba mainin tapi aku nggak pakai mouse. Karena kalau pakai mouse lebih sulit, cok. Kalau pakai mouse sulit ya, kalau pakai mouse sulit, jadi aku coba maininnya nggak pakai mouse. Oke, aku maininnya pakai tangan ya, cuy, pakai tangan. Aku beli deh. Sekalian ya, sekalian, sekalian eksperimen, cuy. Worth atau enggak gitu. Oke, aku pakainya Snorlax ya, aku pakainya Snorlax. Oke, nice. Nice. Aduh, kenapa harus kena gitu loh. Oke. Kalau bullet, ingat ya, kalau bullet. Aduh, salah. Kalau bullet jangan didatengin. Kalau bullet jangan didatengin. Kalau bayangannya bullet jangan didatengin ya. Kalau emang ada apa bullet-bullet nggak usah dideketin deh. Kotak-kotaknya itu nggak usah dideketin, men. Oke, please lah, please jangan mati, kita santai aja ya, kita main santai aja, cuy, main santai. Aduh, kena, kena, enggak, nice. Kalau emang nggak bisa diambil, jangan maksa ya. Kalau nggak bisa diambil, jangan maksa. Aduh. Oke, kita hindari yang bulat-bulat ya. Ini udah mulai rame, men. Udah mulai rame ya. Udah mulai rame. Ini kita fokus menghindar aja ya. Kita fokus menghindar dulu, cuy. Kita fokus menghindar. Oke, kita ambil. Kena. Kena jebakan ya, kena jebakan Batman, men. Kena jebakan Batman. Oke, masih ada 3 lagi ya. Masih ada 3 lagi, kita sabarin aja, men. Kita sabarin, kita aduh, kena lagi. Oke, kita sabarin. Please. Aduh, jebakan ya, itu tadi pure jebakan, men. Pure jebakan. Oke, masih sisa 200 detik ya. Masih sisa 20-an detik, cok. Dan aku totalnya ini cuman 665. 665, kita lihat rewardnya ya. Ini aku kalau modal 20 diamond, aku bisa nyampe 1300 nih. Padahal tinggal dikit lagi loh, tinggal dikit lagi aku 1600 poin, men. Tapi ini 50 dapat 50 diamond ya. Karena dapat 50 diamond, kita coba sekali lagi ya. Set, modal kita nanti kembali ya. Modal kita kembali, cuy. Modal kita kembali. Jadi kalian kalau pengen hemat, itu kalian harus emang bisa main gitu, cuy. Emang kalian harus bisa main dengan poin yang banyak ya, dengan poin yang banyak. Misal kalian cuman modal satu kali gitu ya, 20 diamond udah bisa 1600, ya udah gitu, stop aja di situ. Kalian kan udah dapet
kembalian diamond 50 kan? Berarti kalian udah untung 30 diamond tuh. Oke, ini aku agak-agak nggak fokus soalnya sambil ngomong, cuk. Oke, kita coba high score ya. Kita coba skor tertinggi, men. Apakah kita bisa menembus skor tertinggi? Aduh, kenapa kena? Kenapa kena? Oke, santai. Mainnya santai aja ya. Nggak usah terlalu maruk gitu, cuk. Pengen banget ngambil kotaknya gitu. Aduh, mataku gatel. Aduh, mataku gatel, tapi aku harus menghindar. Oke, jangan diambil bulat-bulat, jangan. Oke, nice, kita ambil. Aduh, bulat-bulat. Aduh, ada bulat-bulat, jangan. Nice, 400 ya, udah 400. Nanti di skor berapa gitu, kita cuman harus fokus menghindar aja ya. Fokus menghindar aja, cuk. Nah, di sini, aduh, mataku gatel, aku udah nggak tahan itu, cuk. Mataku gatel banget. Oke, kita ini kayaknya bisa deh. High score kita tadi 665 ya, 665. Kita coba dengan skor yang lebih tinggi, cuk. Kita coba dengan aduh. Tetap ya, high scoreku masih tetap 665. Oke, tapi dari situ ya, dari game ini tadi itu udah menurutku worth banget ya. Kalian harus beli paling nggak satu kali itu kalian harus bisa sampai 1600, men. Jadi kalau untuk 1600, bentar. Kita total ya, 1600 dibagi 2 itu kalian harus 800 ya. Sekali main kalian harus 800, men. Sekali main kalian 800 itu kalian nggak usah beli-beli lagi, nggak usah modal diamond, kalian bisa nyampe sini. Nah, oke, jadi itu setiap hari ya, setiap hari kalian harus klaim semua rewardnya ini, cuy. Karena dapat Latios juga, dan kalian juga dapat diamond sama shard kuning, men. Shard kuning ini wajib, men, wajib. Oke, jadi aku cukupin ya videonya sampai sini, cuy. Semoga infonya bermanfaat buat kalian yang belum tahu gitu. Thanks for watching, see you on the next video ya. Salam Awas Gaming, bye.